Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Mahathir bin Muhammad. Dato' Mahathir Mohamad hari ini mengumumkan keluar daripada UMNO sekali lagi. My decision to leave UMNO. Tan Sri Muhyiddin Yassin digugurkan dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan digantikan Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Maka saya mengambil pendirian untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Dato' Ahmad. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mukris Mahathir dipecat daripada UMNO berkuat kuasa serta merta. Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menyerahkan permohonan bagi pendaftaran parti baru kepada pendaftar pertubuhan RUS. Muhyiddin turut mengumumkan nama parti iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu. Kita sudah awal-awal lagi, kewujudannya sangat mengagumkan. Ada pesona dan citra untuk sebuah bangsa. Para pengasasnya telah mewariskan kepada kita sesuatu yang paling istimewa. Belum pernah ada di dunia sebelum ini. Warisan ini sangat berharga. Mempertahankannya menuntut pengorbanan lebih dari segala, wa iman darah ataupun nyawa. Ayo, sama-samalah kita berganding bahu dalam perjuangan ini. Bangkitlah, menjunjung dan mempertahankan kebenaran. Jangan sesekali jadi bayang-bayang yang hanya mengikut di belakang, tidak merintis di depan. Kita wajib pertahankan prinsip dan nilai murni yang pernah menjulang nama negara di persada dunia setiap kali kita mampu melakukannya. Yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri. Pada bapa engkau. Stupid. You think we are stupid? We are not stupid. Tuan-tuan, logik akalnya, tak ada negara di dunia yang memilih orang 93 tahun sebagai ketua kerajaan. Mengesahkan bahawa satu notis mengikut Seksyen 14 dalam kurungan 5 Akta Pertubuhan 1966 dikemukakan kepada PBBM Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkuat kuasa pada hari ini. Saya meminta semua ahli bertenang sementara pucuk pimpinan mengkaji perkara ini untuk tindakan yang selanjutnya. Dia cuba guna undang-undang untuk mengharamkan Pakatan Harapan dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Berjuta bintang menyanyi, ku di antara yang
wallahi wabillahi watallahi. Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya.